cara membuat slideshow ratusan foto dalam waktu singkat. Ada musik pengiring, ada transisi, jeda waktunya bisa kita atur hanya menggunakan ACDC Pro. Kemudian ACDC Pro ini juga yang ratusan foto tadi ini ada ratusan foto, puluhan ya, ada puluhan foto. Ini juga bisa kita jadikan sebagai satu file PDF menggunakan ACDC Pro dalam waktu yang singkat. Kemudian ACDC Pro ini juga bisa membuat yang ratusan foto ini bisa menjadi file-file PowerPoint. Jadi misalnya ada 100 foto, itu akan menjadi satu foto, satu slide, hanya dalam waktu hitungan menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, udah selesai. Nah, bagaimana caranya untuk membuat slideshow? Langkah pertama, kita siapkan dulu folder foto. Ya, seperti tadi ini, folder foto. Tuh, kayak gini, ya, jumlahnya 74 buah ada di sini. Kemudian kita siapkan musik yang sesuai. Dalam hal ini ya seadanya, kebetulan ada ini 10 MP3, boleh 12 lagu, boleh 3 lagu, boleh 5 lagu, terserah kita. Kemudian ACDC Pro yang sudah terinstal di laptop kita. Bisa di Windows 7, Windows 10 ya, yang sudah di crack, ada cracknya, nanti saya kasih linknya untuk di download. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat foto-foto menjadi slideshow dalam waktu yang singkat? Langkah pertama, kita buka ini folder fotonya, kita klik satu, klik kanan, open with ACDC Pro. Selanjutnya muncul kayak gini, double klik, tunggu. Tunggu ya. Ini kita close saja. Inilah foto-foto yang tadi di dalam folder yang akan kita jadikan slideshow. Selanjutnya, di atas ini ada slideshow, ada segitiga kecilnya. Diklik. Kliknya konfigurasi slideshow. Nah, ini kebetulan sudah diceklis semua. Awalnya, kalau baru pertama kali, pilih aja select all. Ya. Select all ini untuk transisi. Jadi seperti yang ada di kanan ini, nanti transisi macam-macam. Ada yang seperti ini, dan seterusnya. Selanjutnya, durasi bawaannya itu 9 detik. Kalau 9 detik terlalu lama, sebaiknya ini bisa 1, 2, 3 lah. 3 detik ya, di sininya. Ini backgroundnya terserah mau hitam, mau apa, boleh. Kemudian bagaimana memasukkan musik? Klik advance. Klik advance. Nah, di sini kita browse. Ini awalnya kosong ya. Kita browse. Kita taruh di desktop tadi adanya musiknya. Nah, kita ke bawahkan. Ada Symphony MP3. Nah, klik satu folder ya. Klik OK. Kemudian mau kita apakan lagi? Misalnya di dalam slide ini ada keterangan teks yang istilahnya satu kali. Misalnya halal bihalal, keluarga besar. Nah, kita ketik aja sini. Acara apa gitu ya. Ini kebetulan saya halal bihalal, keluarga besar, mak penod. Bapak tua jenan 2019. Lalu klik OK. Fontnya terserah mau ganti berapa ya.
Oh, kita klik OK. Nah, ini sudah jadi slideshow. Jadi, begitu kita foto, misalnya acara-acara penataran, pelatihan, workshop, kita foto-foto aja. Kemudian foto-foto itu kita masukkan ke dalam laptop kita, lalu kita buat seperti ini, itu dalam waktu yang singkat. Akan selamanya tanganku mendekat. Nah, di bawah sini udah ada tulisan tuh ya. Takkan selamanya. Lalu kita escape. Lalu mau keluar. Nah, demikian cara besok-besok kalau mau foto folder apapun, kalau kita klik slideshow, dia otomatis akan muncul lagu seperti tadi, dan slideshow akan muncul dalam waktu yang singkat. Tapi kalau misalnya MP3-nya mau diganti, buatlah folder baru. Lalu di-create lagi. Nah, sekarang bagaimana foto ini menjadi PowerPoint? Kita klik satu, kontrol A, kita pilih dulu. Lalu di sini ada create, create. Lalu kita pilih, ternyata PowerPoint-nya nggak mau. Jadi PDF aja, PDF. Ini create PDF slideshow, create sebuah, jadi ter satu foto, satu PDF. Mendingan kita pilih yang kedua, ya. Satu PDF untuk semua. Oh, kalau yang ini PDF menjadi slideshow. Kalau ini satu foto, satu PDF. Kita pilih yang ini satu PDF menjadi satu file PDF. Kalau ini juga aneh nih, file PDF tapi bisa jadi slideshow, hanya musiknya nggak ikut. Silakan aja nanti dicoba-coba. Kita pilih yang kedua ya. Kita klik next. Next. Outputnya ada di desktop. Kita klik next. Ini dalam waktu singkat. Foto yang tadi berjumlahnya puluhan, bahkan ratusan, bisa menjadi sebuah file PDF. Kalau sudah selesai, klik finish. Seharusnya tadi bisa juga untuk PowerPoint ini. Klik. Ternyata PowerPoint ini tidak aktif di sini. Biasanya mau. Klik. PowerPoint-nya tidak mau. Ya, mungkin di laptop lain mau ya. Coba kita lihat hasilnya tadi adanya di desktop. Ini dia. Klik kanan, open with, harus ada Adobe Reader ya. Ini.
Tadi PDF-nya tidak berfungsi, aplikasi PDF-nya harus benar-benar bagus. Nah, inilah kira-kira foto-foto yang tadi jumlahnya ratusan berubah menjadi sebuah file PDF. Demikian cara membuat slideshow ratusan foto menggunakan ACDC Pro, ada musik, ada transisi dalam waktu yang singkat. Yang penting kita siapkan dulu folder foto, ada aplikasi ACDC, kemudian ada folder MP3.